Welcome back to my channel WF Eating. Di video kali ini aku mau jalan-jalan ya guys ya. Jalannya sendiri. Hari ini kita liburnya self date ya teman-teman. Jadi nggak ada teman. Nanti kita ketemunya teman di jalan ya. Jadi ini masih jam 8:30 ya teman-teman. Tapi cuacanya udah panas banget. Ini aku mau sarapan dulu ya teman-teman. Aku mau pergi ke toko sarapan di Taiwan ya. Nanti habis itu ke toko Indo untuk ngelihat acara 17-an ya teman-teman. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa bahagia ya. Let's go. Jadi di sana ya teman-teman toko itunya teman-teman. Toko sarapannya ini tempat saya biasa saya jalan ke sekolah sama nenek itu ya. Deket sih. Ya kita langsung jalan ya. Ini udah datang ya guys ya. Ini namanya Chong Sua Ping. Makanan atau kuliner terkenal di Taiwan ya. Rasanya tuh enak banget. Ini dari tepung ya teman-teman. Kemudian ini adalah chicken nugget. Yuk kita makan ya. Rupanya udah selesai ya guys ya. Sekarang aku lagi nungguin taksi mau ke toko Indo ya. Mau ngelihat acara lomba ya guys ya. Ini masih di bawah pohon.
soalnya lagi panas, ngadem dulu ya. Ini aku nunggu taksi guys, ini taksinya udah datang ya.我看看我有几个，很丑就。我刚刚刚去那个吃早餐，然后顺便那个。还好。今天放假。对。一个礼拜没有放一天吗？没有。两个礼拜放一天。也没有，我大概一个月一次啊。一个月才放一天哦。哎。哇，你们老板很抠嘞，一个月才放一天。 一个月放一天很久哦，还好，很久了，一个月才放一天。正常哈、哦，一个月放4天的、啊。对啦，但是就看那个啦，有时候我们照顾的病人比较不太方便，所以他们要照顾的不、哦、那个。你没有休息，3天没有休息，这样有加薪水吗？ 有啊，礼拜天都会补啊。哦，这样好了，这样也可以。那你差不多一个月一天。对。嗯。Sebentar lagi kita udah mau sampai ya guys ya. Jarak antara rumah saya sama toko Indonesia Toko Yani itu kurang lebih 10 menit ya teman-teman, ditempuh pakai taksi. Dan ini dia aku nyampe ke sini, acaranya udah dimulai ya teman-teman. Nah, ini pas lagi lomba makan kerupuk ya. Yuk kita ikutin keseruan mereka ya teman-teman. Toko Yani ini toko terbesar di Hualien ya, sama IEC Index ya. Jadi kebanyakan kalau ada acara-acara itu perayaannya dirayakan di toko Yani ini ya, tokonya Mbak Yani. Dia menikah sama orang Taiwan ya teman-teman. Dia yang pakai baju pink itu, wah, atau hijab pink itu ya. Yang di belakangnya apa namanya, masnya yang pakai kaos merah. Acaranya sangat meriah ya teman-teman. Dan ada tukang syutingnya juga ini, wartawan. Dan nanti masih banyak lagi acara lomba-lomba, tapi aku nanti cuman sebentar aja ya teman-teman. Jadi sebelum diadainnya lomba,
Mbak Yani itu udah ngasih tahu ke kita lewat Facebook dan juga sosial medianya, siapa yang mau ngikutin lomba harus daftar dulu ya guys ya. Jadi mereka-mereka ini yang udah pakai seragam-seragam itu, mereka udah daftar duluan ya sebelum ngikutin lombanya, dan akan ada hadiah-hadiah yang menarik ya teman-teman. Ibu-ibu silahkan kembali ke asalnya masing-masing. Oke, ibu-ibu. Nah, karena di luar terlalu ramai, ini aku masuk ke dalam tokonya ya teman-teman. Jadi di toko Yani itu menyediakan masakan-masakan Indonesia ya, dan juga jajanan pasar Indonesia, khas Indonesia banget gitu ya. Jadi biasanya mereka sebenarnya setiap hari jualan ya guys ya, tapi lebih banyak varian rasa tuh kalau pas hari-hari libur gitu. Jadi nyediain mereka-mereka yang lagi libur ya guys ya. Ini harganya 50-an NT, sekitar 25 ribuan ya satu pack kayak gini. Kalau donatnya 60 NT-an. Ini ada wajik, ada apa namanya itu? Kertas, ada cendil, ada undi-undi ya teman-teman. Klepon ya guys ya. Klepon sama undi-undi. Terus itu apa ya guys ya? Oh, itu cendil ya. Cendil apa gedung ya guys ya? Gue ke sate apa nih, Mbak? Sate iya, ke sate ayam gitu ya. 3 menit ya, 3 menit. 3 menit ya. Juri diperhatikan ya, juri. Ayo, 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 harus dipakai. Ini hadiah ya, Mbak? Iya, ini hadiahnya. Banyak ya? Iya. Koper. Oke guys, acaranya masih lama, jadi aku pulang dulu ya. Jadi aku pulang dulu.